Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, para pejabat yang hadir di sini yang mewakili Kejaksaan Agung, tim kepolisian dan juga teman-teman dari Kumham, teman-teman dari Menkumham dari SPMI, Bapak dari Saudari Aisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Puji syukur kita patut pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari secara resmi atas nama Pemerintah Republik Indonesia saya serahkan Saudari Siti Aisyah kepada pihak keluarga. Teman-teman media, ibu dan bapak sekalian, proses yang kita lalui merupakan proses yang cukup panjang. Proses hukum yang terus kita perjuangkan selama kurang lebih 2 tahun. Sebagai mana teman-teman ketahui bahwa pendampingan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan sejak awal kasus ini muncul, yaitu pada tahun 2007. Yang selalu ditekankan oleh pemerintah Indonesia adalah permintaan agar Saudari Sisa mendapatkan fair trial di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, kita meminta agar peradilan yang dilakukan kepada Saudari Siti Aisyah dilakukan secara adil. Waktu kita terus pantau yang diberikan oleh Lloyd pengacara kita, yaitu dari Hui dan Aku. Konsultasi terus kita lakukan dengan pihak pengacara, yaitu Hui dan Azura, dan bahkan dalam beberapa kali kita melakukan konsultasi langsung di Kuala Lumpur, di Malaysia, dan beberapa kali juga pihak pengacara hadir di Indonesia untuk memberikan briefing kepada media mengenai proses pendampingan hukum yang dilakukan selama ini. Jadi sekali lagi teman-teman, ini merupakan satu perjalanan proses hukum yang sudah cukup lama, sekitar 2 tahun, dengan maksud adalah sekali lagi agar selama peradilan atau proses hukum yang dilalui saudari kita Siti Aisyah tidak atau dijamin hak-hak hukumnya dapat dipenuhi. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses peradilan, dalam artian ikut mendampingi agar proses yang dijalani oleh Siti Aisyah dilakukan secara adil, dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang bersangkutan dapat dibebaskan. Sekali lagi terima kasih Pak Menkumham, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri dan Pak Kabin serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Sekali lagi ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada warga negaranya dengan cara melakukan pendampingan hukum yang tidak pernah lelah. Demikian untuk Siti Aisyah, selamat kembali ke keluarga Bapak Ibu. Ini merupakan berkah yang patut disyukuri dan juga pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menlum, terima kasih dari yang mewakili Pak Kapolri, Jaksa Agung, Kabin, jajaran dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenlu. Ini adalah sukacita besar yang kita peroleh pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Menlu, inilah suatu proses yang sangat panjang dan melelahkan. Bapak Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran Kemenlu, Kementerian Hukum dan HAM, Kapolri. Di setiap kesempatan pertemuan dengan pejabat-pejabat Malaysia, kita juga terus memohonkan kepada mereka. Benar, ini adalah proses hukum, ya. Dan dalam pembicaraan dengan Jaksa Agung Malaysia juga, ini jelas proses hukum, ya. Dan Jaksa pada hari ini di persidangan bersama-sama dengan tadi kami juga Malaysia bersama dengan pengacara yang disediakan oleh pemerintah kepada Siti Aisyah.
ya, mendampingi pengadilan, Pak Dubes mendampingi ke pengadilan, dan waktu jaksa menyampaikan cabutan dakwaan, itu sebetulnya Bu Menlu kaget juga, hakimnya kaget juga, tidak menyangka. Memang argumentasinya sangat jelas, ya, argumentasi yuridisnya dengan 3 poin. Maka sekali lagi selamat kepada Ibu dan Bapak di sini, ya, dapat berdampingan kembali dengan Siti Aisyah 2 tahun 23 hari. Hari ini beliau kembali bebas. Saya juga bersama Ibu Menlu mengucapkan terima kasih dukungan. Sini ada juga Pak Khairul sebagai Ketua Diaspora ikut datang bersama kita di sini dengan bersama-sama, bahwa kita semua menyambut secara sukacita saudara kita ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf kepada Bapak dan Bapak semuanya lah yang ada di sini. Saya beribu-ribu terima kasih atas bantuan semua pemerintah kita, atas bantuan apapun, baik yang gede yang kecilnya, udah putur udah sambung. Terima kasih dengan pemerintah kita semuanya udah membantu, udah membebasin anak saya, baik dari Ibu Menteri, semuanya udah terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa bicara ramalan apalah, mohon maaf aja, takut ada yang sama apapun. Mudah-mudahan pemerintah kita jaya terus. Mudah-mudahan Allah melindungi terus, sekaligus sama pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi Dodo, Bapak Haji Afan Subhanallah. Mudah-mudahan jaya terus, selamat di dalam perjalanan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serah terima. Mohon perkenan Ibu Menteri Luar Negeri dan Bapak Asia untuk dapat menandatangani berita acara serah terima di Bangsa.
sekalian yang kami hormati, izinkan kami membaca doa kali ini menurut tata cara dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhil umurana, sahhil umurana wa ta'ala, ya Rasulullah, wa ta'ala.